ada bah, ada yang tak hati nak ambil kereta tahun ni ke tahun depan ke. Boleh, boleh tanya-tanya soalan. Kalau saya terlepas pandang, saya minta maaf sebab skrin phone ni dah jatuh, jadi dia ada kali hijau sikit. Dia warna hijau. Okay, by the way, saya berkenalkan diri. Nama saya Aki, Set Advisor Proton and Share Bukit Malam Melaka. Okay, yang account ni account company lah. Saya yang jadi host untuk live hari ni. Sama-sama tinggi, sama-sama naik. Oh, madam bantu lah. Madam memang membantu sebenarnya. Thank you, madam. Oh, jadi. Kalau ambil ni air lagi. Okay, hi Daina. Hai Amelia. Hai yang baru masuk live. Okey, saya pun ada buat live dekat saya punya official dealer punya live. Yang baru masuk live saya ni, saya ucapkan hai. 10% je. Dia punya IG TikTok dia Wan Pendekar.
Jumpa Safeman Malaysia Bukit Balah Melaka. Hai Azhar. Azmi. Okey. SRT Tesla bila? Dia start deliver bila? Bulan ni ada chance tu dapat. Okey. Sebab mula-mula hari tu, awal bulan hari tu, waktu dia baru launching, dia kata untuk yang mana yang customer tak kisah untuk tahun 2023 boleh dapat. Tapi orang kata dia nak buat standardize kan semua perbuatan untuk S70 ni, dia keluarkan pada tahun 2024. Maksudnya dekat grant nanti akan tulis year met 2024 lah, bukan 2023 atau 2024 atau 2023 lah. Maksudnya dia akan standardizekan semua S70 keluaran pada tahun 2024. Itulah saya dengar, tak tahu lah huru-huru tu betul atau tidak, tapi macam tu je lah. Sebab saya pun ada customer yang masih lagi menunggu. Kemungkinan dia punya LOU pun nak tukar juga sebab tahun 2023 juga pada 2024. Dalam semua kereta proton, mana yang paling jimat minyak? Okey. Ini personal saya cakap, untuk yang kereta yang paling jimat minyak adalah Saga. Itu untuk yang kereta proton yang kata okey ya. Minyak dia tak ada berapa banyak, tak berapa lah orang kata, tak fuel consumption dia tak ada tinggi sangat, and then dia punya kapasiti penumpang dia pun masih lagi boleh bawa 5 orang. Jadi Saga rasa yang recommended, and then banyak juga kita tengok Grab menggunakan Saga selain tahu brand lain macam Pro 2, Beza, Saga pun ada juga orang buat untuk Grab. Jadi minyak dia pun orang kata tak adalah serendah, saya tak nafikan lah. Memang Beza tu memang dia punya fuel consumption rendah lagi daripada Saga, tapi setiap brand ada keistimewaan dia masing-masing. Macam untuk Proton, dia punya keistimewaan dia sebab body structure dia, body dia memang solid, and then dia punya handling memang terbaik. And then kalau untuk brand lain, saya tak nak komen apa-apa, sendiri orang kata tepuk dada tanya selera lah. Okay. Iris Arti ada jual lagi ke? Okey, untuk Iris okey, sorry yang dalam live ni, saya minta maaf, saya baca komen untuk live saya, live personal saya. Okey, Iris Arti ada jual lagi ke? Untuk Iris Arti, so far yang hari tu ada keluar, tak silap saya tahun 2020 ke depan? Iris Arti 2021 tu. Tuan 2021. Keluaran Iris Adri ada pada tahun 2021 dan hanya keluar cumalah 200 ke 400 unit saja dalam Malaysia. Jadi yang siapa yang grab untuk Iris Adri tu, dia memang limited edition dah. Yes, hello bagi. Okey. Hi, hai Jerry. Terima kasih kepada customer. Okay, dalam live Proton Malaysia Bukit Balam Melaka ni, kalau nak komen boleh drop komen, saya baca sini juga, saya akan reply juga. Okay bang, terima kasih bang for the gift. Terima kasih Mr. Jerry. Macam mana kereta, okay Jerry? Ada masalah? Kalau apa-apa ada masalah boleh WhatsApp je, jangan risau. And then boleh direct PM Jerry ni sendiri, boleh tanya apa dia punya free gift, apa yang saya bagi free gift kat dia, and then macam mana saya punya servis. So far alhamdulillah, customer puas hati, saya pun puas hati. Okay, yang baru masuk live ni, saya minta korang komen lah berkenan dengan nak tanya saya tadi. Jadi saya open soalan untuk berkenan dengan bank ataupun interest rate, dan juga ada wakil madam. Okay.
berkaitan dengan interest rate dan juga rebate kereta boleh masalah. Waalaikumsalam bos. Pro ni Fidaus kan. Okey bang, tapi semalam bank ada call. Okey, bank call berkenaan apa bang? Nanti kalau boleh PM saya bang. Ini mentera in. Dia cakap pembayaran US 13. Okey, betul lah. Okey, sebab abang punya